Ampun, Pak. Ampun. Ampun. Jangan pukuli saya lagi, Pak. Ampun. Saya hanya rakyat kecil, Pak. Saya hanya petani. Apakah salah saya mengabdikan keadilan? Saya hanya petani, Pak. Saya hanya rakyat kecil. Anak saya tidak sekolah, Pak, di negeri yang kaya ini. Anak saya tidak sekolah, yang seharusnya sekolah di negeri yang berpendidikan ini, Pak. Saya merasa kelaparan, Pak. Keluarga saya merasa kelaparan, Pak. Di negeri yang kaya ini, yang tanahnya subur, Pak. Saya mengabdikan keadilan untuk negeri ini, Pak. Tapi bukan bangsa asing yang menindas saya, Pak. Tapi bangsa sendiri, Pak. Tuhan, Nyonya, di mana keadilan untuk kami rakyat kecil? Kami hanya buruh. Kami hanya petani. Kami setiap hari mati-matian cari duit, Pak. Bu. Tapi apa yang kami dapat? Kami kelaparan. Kami kelaparan hasil sendiri. Yang kami minta hanya keadilan, Pak. Yang kami minta hanya keadilan. Pendidikan untuk anak saya, Pak. Apa anak saya tidak layak untuk mendapatkan pendidikan, Pak? Apakah salah saya seorang warga meminta keadilan di negerinya sendiri, Pak? Kenapa saya harus ditindas, Pak? Karena saya bersuara. Saya lapar, Pak. Saya lapar. Keluarga saya kelaparan. Saya miskin, Pak. Kami setiap hari menanam padi. Tapi entah kenapa kami lapar. Kemana padi yang kami tanam? Keluarga kami hampir mati kelaparan. Keadilan tidak cukup membantu kami. Negeri ini kaya katanya, subur tanahnya. Merdeka apa yang kami dapat? Merdeka apa? Di mana perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini? Tapi apa? Merdeka apa ya Tuhan? Merdeka apanya? Omong kosong. Kebawa suasana, Cak. Rahasia ya. Iya, Bu. Rahasia, kamu tadi ambil tema apa? Terkait apa? Sebenarnya tentang buruh, Bu. Tentang buruh. Rakyat yang kelaparan yang ternyata kamu bawakan tadi. Tadi sudah disampaikan walaupun dasarnya buruh, setidaknya itu kamu kurang mulu ini, kurang gaji mulu kalau buruh. Ya, rasa kalau seumpamanya untuk kejiwaan, ya, kamu udah masuk. Cuma tadi Bunda katakan bahwa teater itu jarang ya yang mereka itu bisa melakukan sendiri teater sebutnya ya. Namanya teater itu jumlahnya disebut teater itu karena memang besar.
gitu. Drama yang di atas drama artinya besar sekali, kamu tidak mungkin sendiri. Tapi kalau seumpamanya puisi itu adalah sebuah ungkapan yang memang terjadi dengan kondisi yang sekarang, dan itu diungkapkan langsung oleh diri kamu sendiri lewat apa tadi, lewat lewat ungkapan secara kamu menggunakan media seperti itu. Kabuna malah lebih cocoknya kamu di puisi daripada yang namanya kamu teater, karena teater nggak mungkin satu orang yang memang tampil biasanya gitu. Teater jarang ya satu orang yang tampil. Itu saja mungkin di sini mungkin Dasha hanya sebatas menunjukkan talentnya saja, memang sudah sangat bagus sekali. Kalau kamu itu dilihat dari sisi, waduh, saya itu begitu sedih. Pembawaan kamu itu udah bagus. Kamu drama banget gitu. Itu aja, makasih. Di pertunjukan kamu yang sekarang, saya pikir sedikit kurang act-nya, act out-nya sedikit kurang. Karena kamu hanya menampilkan act out itu di awal, seperti didorong orang. Tapi saat kamu menyampaikan, kamu gak diapa-apain orang, seakan-akan dipukul kek, seakan-akan di... Karena kamu monolog, jadi seakan-akan orang yang mukul kamu ini gak ada nih, tapi kamu merasakan, kamu dipukul, apa segala macam itu saya gak lihat. Sebenarnya kalau kamu bisa tampilkan itu dan kamu sendiri, saya pikir akan lebih bagus. Karena penyampaiannya pun sudah oke, ekspresi wajahnya pun sudah sedih, kita lihat ekspresi wajahnya. Cuma act out-nya tadi yang kurang. Kamu lebih act out di saat kamu audisi. Kamu lebih memainkan peranmu saat kamu waktu lagi audisi. Makanya tadi Bu Nining bilang kamu lebih ke seperti berpuisi sekarang. Karena kurang act out di sana saya lihat. Karena di awal udah oke nih, wah kenapa nih? Disiksa, didorong oleh pemangku jabatan. Kamu rakyat jelata gitu misalnya, kamu didorong, disiksa segala macam. Walaupun kita gak tahu ya realitanya seperti apa. Tapi nanti kalau kamu lolos ke babak grand final, pesan saya yaitu karena kamu sendiri, act out-nya harus lebih banyak lagi. Itu aja dari saya, ada tambahan lagi? Cukup? Oke, silahkan kembali ke tempat, terima kasih. Terima kasih.